jumpa lagi di channel saya, Samosir Channel. Hari ini saya akan membuat sup timun tua dengan ayam kampung. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya ya teman-teman. Bahan-bahannya adalah daging ayam kampung, 6 biji kurma merah, goji berry, wortel, dan 1 biji timun tua. Terlebih dulu kita rebus daging ayam agar supnya nanti tidak ada bau. Dan jangan lupa untuk buang kulit ayam. Rebus kurang lebih kira-kira 5 menitan. Kemudian potong timun dan buang semua biji sehingga bersih. Lalu cuci bersih dengan air dan potong-potong sesuai selera. Dan wortelnya dipotong-potong juga ya. Lalu masukkan timun, wortel, dan juga goji berry, kurma merah, daging ayam, dan tambahkan air kira-kira 1 liter. Kemudian rebus selama 2 hingga 3 jam dan menggunakan api kecil. Kalau sudah 3 jam, tambahkan garam sesuai selera masing-masing. Dan ini supnya sudah siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini sangat bagus untuk kesehatan, terutamanya untuk menyejukkan badan.
Ini merupakan masakan tradisional orang Cina. Sekian dulu video saya kali ini ya teman-teman. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.